Sebagai kado ulang tahun Persib ke-84 yang jatuh pada 14 Maret, manajemen PT Persib Bandung bermartabat secara resmi memperkenalkan Michael Essien. Mantan bintang klub Premier League Chelsea tersebut dikontrak tim Maung Bandung selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak di musim berikutnya. Manajer Persib Umuh Muhtar mengatakan pihaknya mendatangkan Essien karena alasan terbilang tak egois, yakni agar dapat memberikan efek positif terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, bukan hanya bagi Persib. Selain itu, kehadiran mantan pemain Chelsea ini diharapkan bisa membawa Persib menuju prestasi yang lebih bagus. Dia yang istimewa, Pak Ji? Ya, saya bilang ini hari istimewa. Saya sudah bilang kan, malam pun juga nanti besok ada kejutan hari ini kan. Semua kan ini yang luar biasa. Kejutannya pemain itu ya? Ya iyalah, sudah jelas kan. Semua juga sudah menebak dan sudah mengerti kan. Misalkan tidak mau dalam dulu kalau dia belum datang dan belum ada di sini. Iya. Pak Ji, dengan hadirnya Essien sendiri, Pak Ji? Harapan apa aja ya? Harapan apa aja gitu? Ya, harapan kita kan Persib akan lebih bagus. Dan dia juga pemain bukan pemain asal-asalan ya. Jadi untuk di Indonesia mungkin kan udah jelas semua tahu bahwa dia yang terbaik. Untuk di tingkat Indonesia yang terbaik lah mungkin ya. Ya. Sementara itu pelatih Persib Jajang Nurjaman mengaku antusias dengan datangnya pemain sekelas Michael Essien. Dirinya berharap pemain berkewarganegaraan Ghana itu mampu berkontribusi bagi tim dan menularkan sisi profesionalisme terhadap para pemain. Intinya begini, semua pemain yang saya datangkan tidak asal-asalan, tapi melalui perencanaan. Jadi ketika saya masih membutuhkan HR, seleksi ke sana kemarin sudah mendatangkan itu dan ini. Kemudian muncullah nama Essien ketika saya tawarkan. Dan saya tahu bahwa dia bukan hanya sebagai gelandang bertahan, tapi dia juga bisa gelandang menyerang. Jadi kenapa tidak saya teruskan negosiasi ini. Ini bukan gelandang, karena dia bisa main. Kan dari awal juga saya carinya di situ kan, AFF. Tadi bilang banyak gelandang, kalau gelandang kan kita tidak punya yang mumpuni. Terus mudah-mudahan dengan datangnya Essien bisa membantu Persib yang pertama itu menjaga kejayaan Persib, dan keduanya mudah-mudahan ini menjadi meramaikan suasana kompetisi kita. Di lain pihak, sang pemain yang bersangkutan, Michael Essien, mengungkapkan dirinya memutuskan datang ke Indonesia dan memperkuat Persib karena Indonesia mempunyai kultur sepak bola yang luar biasa. Dirinya berharap dapat menjadi awal dan membuat para pemain dunia lainnya merumput di Indonesia. Yeah, but the challenges for Indonesian League. Indonesian League is quite big competition during a long period and a lot of teams. During that time, maybe you get injured or the player can be physically very down. What do you think? No. As you said, it's a long season, so I'm there to help and hopefully everything goes well. Your target? Your target? The World Trophy is for Persib. Michael Essien menjadi pemain asing ketiga yang direkrut Persib setelah Vladimir Vujovic dan Matsunaga Sohei. Kendati demikian, Essien bisa jadi bukan merupakan rekrutan asing terakhir Persib, terlebih jika regulasi pemain asing berubah dari 2+1 menjadi 3+1. Irfan Haryadi, Bandung TV.